Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Sekarang tak layak huni, begini 5 potret rumah sederhana Ria Ricis di Batam. YouTuber Ria Ricis dulunya tinggal di Batam dan mendiami sebuah rumah sederhana sebelum ke Jakarta. Rumah sederhana ini pun masih beberapa kali setahun ia datangi. Untuk mengenang almarhum ayah, Ria Ricis datang ke rumah sederhananya di Batam ini. Kini tak layak huni, kayak apa sih rumah sederhana Ria Ricis di Batam? Penasaran enggak? Simak langsung rangkuman di bawah ini yuk. 1. Ruang tamu. Tampak ruang tamu di rumah sederhana Ria Ricis cukup luas. Di ruangan ini, terdapat sofa besar bernuansa coklat yang empuk. Ada meja tamu dengan hiasan pot bunga. Tampak dekat dengan jendela dan pintu di dekat sofa tersebut. 2. Ruang makan. Tampak ruang makan berada di sisi lain ruang tamu. Ada meja panjang dengan 6 kursi di sana. Ruangan tengah ini menjadi satu tanpa sekat. Banyak furnitur kayu yang klasik di ruangan ini. 3. Kamar tidur orang tua. Kamar tidur orang tua Ria Ricis yang tak terlalu luas. Ada kasur yang diletakkan di dipan kayu bernuansa klasik. Tampak lemari kayu besar masih kokoh berada di kamar orang tua Ria Ricis. Masih banyak pakaian almarhum ayah yang terdapat di ruangan ini loh. 4. Kamar Ria Ricis. Ria Ricis juga mendatangi kamarnya yang sudah tak layak huni. Tampak kasur dengan busa sobek lengkap dengan lemari kaca di ruangan ini. Masa kecil Ria Ricis dihabiskan di kamar ini nih. Kelihatan polos banget ya kamar masa kecil Ria Ricis. 5. Kamar mandi. Kamar mandi pun terlihat cukup mewah di zamannya. Ada bathtub dan water heater yang sayangnya kini sudah tak bisa dipakai. Gimana pendapat kamu lihat potret rumah sederhana Ria Ricis di Batam?